Lawe itu jadi kendaraan, jadi alat itu. Semua orang yang terlibat di Lawe itu dia bisa maksimal mengembangkan dirinya, dia mau jadi apa, dia semua potensi itu akan kita buka gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan pengrajin-pengrajin yang sudah ada di Lawe dia bisa berdiri sendiri jadi pengrajin yang lebih besar kayak gitu, kita dorong. Kita kan itu juga salah satu kekayaan juga di Indonesia, bahwa kita sebenarnya punya tumbuhan-tumbuhan pewarna yang itu bisa kita gali, bisa kita olah. Gitu. Sebenarnya kan mungkin banyak dari orang-orang yang belum tahu, kayak kulit mahoni ternyata kalau untuk pewarna tekstil bagus kayak gitu, untuk batik, untuk lurik itu bisa bagus. Orang makin menjauhi pewarna kimia, pewarna buatan, karena itu pewarna alam sudah lebih sehat, dipakai lebih sehat, lebih aman untuk lingkungan, limbahnya juga nggak merusak lingkungan, kayak gitu. Itu sudah banyak pasar di luar yang nyari sebenarnya. Nah, itu salah satu juga tujuan jangka panjang kita untuk merespon permintaannya. Saya yang sehabis pelatihan belum pernah mencoba yang sintetis, sebab kalau sintetis itu kan nggak ramah lingkungan. Kalau alam kan ramah lingkungan. Misalkan saya hasil limbah saya buang di kolam, bukan masalah. Tapi kalau sintetis bermasalah. Cuman saya itu kena sedikit, cuci tangan di kolam, ikannya mati. Nyari di sekitar kita kan banyak pohon-pohonnya itu, kita ambil kulitnya. Misalnya mahoni itu memang di tempat saya banyak sih. Tapi kita ambil kulitnya, kita keringkan, kita simpan, kan bisa lama. Terus rambutan itu kulit buahnya. Kalau yang lain itu kulit dari kayu itu bisa. Terus mangga bisa. Kalau alam, proses pembuatannya mungkin perebusan, kita harus sediakan kayu bakar yang banyak. Sebab prosesnya kan 1 jam, setiap merebus itu 1 jam dari mendidih. Dan setelah direbus 1 jam, itu direndam selama 24 jam pakai air rebusan itu. Jadi lama banget prosesnya. Terus baru dicuci bersih, dijemur, kering, baru dipola atau digambar. Setelah itu baru dicanding pewarnaan. Misalkan ingin warna lain, itu. Misalkan ini baru pertama kali warna ini ya. Ini kan fiksasinya kapur. Setelah itu kering kan, dicuci kering, ini kita tutup. Jadi ambil warna ini kita tutup malam lagi, baru kita warna lagi, terus dapat warna ini. Maka lama. Kebanyakan orang tertarik sih. Tapi mungkin kendalanya kita ke harga. Misalkan kita perbandingannya ke printing, kalau printing kan murah ya. Kita beli baju udah jadi cuma 50.000. Kalau alam berapa? Paling enggak di atas 200 kalau yang bagus tulis. Kalau semua ke printing, orang-orang seperti kami di sini terus kemana? Nanti hasilnya mau dibawa kemana gitu loh. Tapi kalau kita semua itu dikenalkan, bagaimana cara membuatnya, bagaimana cara kerjanya, dari awal, misalkan dari A sampai Z, pasti dia tahu, dia pun menghargai kita, hasil kita.